Kita tunggu lagi seminit ustaz ya. Boleh, boleh. Tak apa. Tak ada slide pagi ni ustaz? Ada tapi saya akan tunjuk contoh nota lah. Saya rasa kita boleh mulakan ustaz sekarang. Dah ada nama seorang ustaz. Okey. Sekejap. Cari lagi ya. Satu-satu benda je saya cari sekejap. Okey. Okay, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Man tabi'ahu wa mawalah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kak Syida dan ibu-ibu yang saya kasihi, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Kita diberikan ruang dan kesempatan untuk bertemu dalam kelas hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan, esok dah kita nak, malam ni kita Ramadan. Dan esok kita akan mulakan satu ibadah yang besar yang dinamakan sebagai ibadah suhur. Ya? Ibadah as-suhur. So, ibu-ibu, sekejap kat mana saya patut tulis ya. Kalau di ruangan chat ni,
Tak ada lagi tak kata lain. Sahur, sahur. Ataupun saya buka di. Okey, okey, saya buka Word lah. Senang sikit. Sekejap, Kak Syedah. Okey, nampak yang kosong ni Kak Syedah? Okey, ibadah esok yang kita nak lalui ni namanya ibadah. Ibadah apa puan-puan? Saya okey, yang kita nak lalui esok ni berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Okey, cuba dengar balik apa yang saya bacakan ni. Tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. So soalan untuk ibu-ibu, ibadah kita pagi esok ni insya-Allah bagi kebanyakan orang lah. Mungkin sebahagian ibu-ibu ada yang belum, tapi ada yang mula kan. Okey, ibadah esok ni namanya ibadah sahur ke ibadah suhur? A ataupun B? Okey, Kak Syina? Suhur. Suhur. Okey, ada lagi? Ada jawapan lain tak daripada ibu-ibu yang lain? Ada Puan Daya, ada Puan Azlina, Umi ada, Ifah tak ada Ifah? Ifah tak ada hari ni. Puan Syamsiah ya? Baik. Ada tak yang boleh bagi jawapan? Kak Syida pilih suhur. Yang saya bacakan tadi, okey ingat. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya pada sahur itu barakah. Okey, so apa ibadah yang kita nak mulakan esok ni? A ataupun B? Mungkin ada yang boleh respon? Okey, ada respon sahur. Puan Daya kata sahur. Okey, yang lain? Mungkin dalam dua orang lagi boleh bagi jawapan? Kak Syida, suhur. Puan Azlina, sahur. Okey, yang lain ni? Kak biasa sebut sahur. Kak Syalina ada. Barakallahu fikum. Sahur Kak ? Biasa sebut sahur, tak pernah pula sebut suhur. Okey, sahur. Kasih. Puan Hashimah, suhur. Tuan Idris kan? Tuan Idris yang tak puh. Tuan Idris memang orang Chinese . Barakallahu fikum. Sahur. Jadi kebanyakan jumhur ya, jumhur kadangan tuan-tuan dan puan-puan sahur. Manakala golongan al-aqaliyah, golongan yang minoriti menyebut sahur. Merujuk kepada Puan Hashimah dengan Kak Syida, sahur. Yang lain sahur. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, cuba kita lihat ada dua perkataan ini . Satu dia ada perkataan namanya wudu. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu lagi perkataan yang disebutkan sebagai wudu. Ya, wudu dengan wudu. So di sini dia ada beza antara wudu dengan wudu. Okey, apa beza antara wudu dengan wudu? Wudu ni ialah air untuk berwudu. Contohnya kalau kita dalam perjalanan kita tak jumpa paip sebagai contoh, kemudian anak kita pun minta, Umi ada tak air untuk saya berwuduk, kita pun bagi air mineral ya. Air mineral yang kita berikan untuk anak kita berwuduk itu dinamakan sebagai wadu ya.
air mineral yang digunakan untuk berwuduk dinamakan sebagai wudu. Manakala wuduk itu ialah perbuatan itu sendiri. Perbuatan kita berwuduk namanya wuduk. Air yang digunakan untuk berwuduk namanya wudu. Itu beza antara baris depan dengan baris atas. Sebagaimana perkataan sahur, ya. Perkataan as-sahur ini ejaannya dalam bahasa Arab begini, as-sahur. Jadi sekarang ni kalau kita kena refer balik kepada wuduk dan juga wuduk. Okey, boleh tak? Siapa yang terangkan? Sebagaimana wuduk merupakan perbuatan, wuduk merupakan air yang digunakan untuk berwuduk. So macam mana kita nak implement ke sahur dan juga sahur? Okey, siapa yang boleh nak cuba? Kak Syidah? Kak Syidah nak cuba? Fadhali? Sahur, kita bangun pagi, kita bangun untuk makan persediaan kita untuk berpuasa. Okey. Zuhur, zuhur air untuk berwuduk. Kalau zuhur, dia lebih kepada amalan kita kot pada waktu sahur tu. Amalan pada waktu sahur? Aha. Seperti kita manfaatkan dia seperti tahajud, zikir ke. Oh, tahajud itu dinamakan sebagai sahur. Okey. Kasih Kak Syedah. Ada yang lain nak cuba? Silakan ibu-ibu. Jangan rasa malu. Cakap je. Ada komen di chat Ustaz. Okey, okey, jap eh. Saya nak confirm jap. Okey. Sahur perbuatan, suhur Puan Hashimah, sahur perbuatan, suhur ni makanan. Kak Rafidah, suhur proses nak bersahur, proses. Macam mana proses tu Kak? Sahur makanan ataupun minuman yang dimakan. Proses kita nak bersahur, maknanya bersiap kat dapur apa benda tu ke Kak? Okey, baik. Jadi apa yang Puan Hashimah sebut terbalik, apa yang Kak Rafidah tu sebut okey, cuma saya keliru dengan perhatian proses yang Kak Rafidah sebutnya. Sahur ini macam hadis yang saya sebutkan tadi, fa inna fis sahuri barakah, ya, fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya pada sahur ada barakah, yakni pada makanan sahur itu ada barakah. Kak Syidah cuba, Kak Syidah tengok ni. Kalau wudu air untuk berwuduk, maka kalau sahur makanan untuk dimakan, bahan itu sendiri. Jadi Kak Syidah pusing jauh sangat tadi, suhur, tahajud sebagainya. Tak apa Kak Syidah, minta maaf ya. Itu satu usaha yang saya harus sanjung. Kalau wudu air untuk berwuduk, kalau sahur ini makanan yang dihidangkan untuk kita makan, termasuk minuman, makanan tu kan. Kalau wuduk merupakan perbuatan kita mengambil wuduk, basuh muka, tangan dan sebagainya, diakhiri dengan kaki. Manakala kalau suhur, ya, suhur ia merujuk kepada perbuatan kita makan. Makan dan minum itu dinamakan sebagai suhur. Manakala makanan itu, makan dan minuman dinamakan sebagai sahur, ya. Simple aja. So kalau tapi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu tak payah nak pening-pening. Kita guna je lah sahur pun tak apa. Tapi kalau kita nak lebih cermat, maka kita bezakan. Jom kita bersuhur dan jomlah ambil makan sahur ini. Kalau kita bahas ayat ni. Jom kita bersuhur. Okey, jom kita makan sahur.
Makan sahur, yakni makan makanan dan minuman yang dihidangkan. Bersuhur, benda yang disediakan. Dan satu lagi dinamakan sebagai sahar. Okey, apa maksud sahar? Kata Allah Azza wa Jal, wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu ashar, mereka sentiasa memohon keampunan. As-sabirina wabil laylihum wabil asharihum yastaghfirun, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang sentiasa memohon keampunan pada waktu ashar ataupun sahar. Ha, jadi sahar ini ataupun ejaan dia macam ni je, ejaan dia sahar merujuk kepada waktu pagi itu. Waktu pagi sebelum subuh yang dalam pukul 4, tak tahulah, saya tak tahu secara detail pukul berapa tu, mungkin pukul 4 sampai ke subuh, itu dinamakan sebagai waktu sahar. Ya. Jadi bangun tu pada waktu sahar untuk bersuhur, makan sahur. Ha, gitulah. Tapi tak payah pening-peninglah, ini sekadar untuk mukadimah, sekadar kita nak tahu penggunaan bahasa sahaja, ya. Baik. Kalau saya tanyakan ibu-ibu sebagai contoh, benda simple je. Apa beza antara tiga benda ni? Kak Syida tak apa ya, kita sebagai awal-awal macam inilah. Okey, siapa boleh ceritakan, pada kongsikan, apakah beza antara solat, musalli, musalla? Okey, siapa nak cuba? Kak Salina, nak cuba? Apa beza solat, musalli, musalla? Diam, jadi ibu-ibu hari ini. Solat, perbuatan solat lah. Okey, solat tu solat lah. Okey. Musalli, selalunya kalau kita tambah mim tu, pelaku kepada perbuatan tu kan, macam Islam, Muslim. Oh, pandainya Kak Selina cerita. Okey. Tak tahulah, Kak agak aja ni. Okey. Tapi terer lah Kak buat contoh tu. Okey. Musalla tempat. Musalla tempat. Okey, terima kasih Kak Selina, makan penuh ni. Tempat, musalli, orang yang solat. Manakala solat itu perbuatan, yakni amalan itu sendiri kan. Ah, itulah, terima kasih banyak Kak Salina, barakallahu fikum. Tuan Idris pun sama juga kan. Solat, perbuatan solat itu sendiri, musalli, orang yang solat, manakala musalla, tempat solat, ya. Musalla ni dia maknanya umum. Sama ada masjid, itulah musalla. Surau, musalla. Kita ni musalla ni nama khas kepada tempat tertentu kan. Yang ni dipanggil musalla, yang ni nama masjid. Sebenarnya musalla ni tempat solat lah. Cuma masjid biasanya kita tak panggil musalla. Musalla ni nama umum. Masjid ni masjid lah. Tapi musalla ni mana sahaja tempat yang kita solat, itulah yang dinamakan sebagai musalla. Sorry. Di mana tempat yang kita khususkan untuk solat, contohnya dalam bilik di rumah kita ataupun mana-mana ruang, itu dinamakan sebagai musalla. Tapi kemudiannya barulah jadi nama khas. Iaitu musalla ni sama dengan surau, sama dengan madrasah, sama dengan balaisah ataupun langgar, ya. Ibu-ibu biasa dengar tak perkataan langgar, nama tempat langgar? Kak Syida tak biasa dengar nama tempat di Kedah, langgar. Dengar, tapi perkataan pertama kali saya sebut tu sebagai langgar tu untuk tempat. Maksudnya nama khas lah ya, bukan. Langgar ni di Kedah ada, di Kelantan ada, lain saya tak tahulah. Langgar itu maknanya surau. Bahasa lama, ya. Ya, baik. Jadi ibu-ibu, hari ini kita nak bincang tentang sahur. Agak-agak ibu-ibu lah, kenapa kita ni besar sangatlah bersahur tu. Sampaikan Nabi kata pada sahur itu ada barakah. Dan Nabi pun kempen sungguh kita agak bersahur. Artinya, kalau kita tidak bersahur pada waktu pagi itu, kita telah meninggalkan satu amalan yang amat besar. Sedangkan kalau ada orang tertahan, dia kata saya tak bersahur pun tak apa. Saya dah makan pukul 10 malam, saya dah kenyang. Dan saya ni jenis orang diet lah, saya tak heran lah.
ataupun yang sebelum malam tu bukanlah. Orang Dayak tak makan sebelum malam kan. Dia memang jenis orang Dayak, dia memang dah biasa tak makan sangat ataupun memang jenis orang tak selera makan lah. So kalau dia tak bersahur pun dia tak heran. Dia boleh bangun untuk, dia mungkin bangun solat tahajud ataupun dia bangun dekat subuh, kemudian pergi solat subuh, kemudian dia puasa lah. Bagi dia, dia tak heran pun dengan bersahur. Baik, tapi kalau kita lihat kepada beberapa hadis Nabi SAW, Nabi begitu menggalakkan kita untuk bersahur. So ibu-ibu boleh tak bagi satu jawapan ataupun perkongsian, kenapa Nabi SAW begitu kempen kita untuk bersahur? Okey, siapa yang boleh share jawapan? Sunyi je rasanya ke dah puasa semua hari ni? Sekejap ya. Melatih diri untuk bangun tengah malam, Puan Dayak. Okey, melatih diri untuk bangun tengah malam. Eh, tapi sahur tu bukan tengah malam lah. Dia pagi kan? Dekat subuh. Tak ramai yang dapat bangun dan makan. Okey. Okey, tak apa. Saya rasa ramai kot. Ramai yang dapat bangun dan makan. Tapi kenapa Nabi SAW bersungguh tu bagi penekanan tentang sahur tu? Dia Puan Dayak cantik. Maknanya semacam nak ajar kita ni bangun awal. Bangun awal dan pada waktu itu ada barakah yang besar. Allah Ta'ala kata siapa yang meminta Allah bagi, siapa yang berdoa Allah kabulkan, siapa yang memohon keampunan Allah ampunkan. Oh sekejap ada panggilan sekejap je. Assalamualaikum Haji. Ya ya Haji. Ada kelas sekejap je. Nanti saya call tu lagi. Ya tak? Okay, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Oh, line tak okay Puan Anita, tak apa. Yes, ada hadis kan yang mengatakan Allah SWT turun di langit apa, langit bumi untuk beri apa yang kita minta lah, minta ampun bagi. Minta, maksudnya Allah waktu subuh, waktu sahur, waktu waktu untuk kita bertaubat. Rahmat Allah turunlah. Setuju sebagaimana yang disebutkan oleh Puan Dayak tadi lah. Okay. Untuk melatih kita bangun hujung pagi untuk dapat rahmat daripada Allah. Okey? Dan kalau dari segi kesihatannya pun bangun sahur tu untuk makan, untuk sustain lah puasa tu kan, supaya taklah letih sangat. Maknanya Islam dia nak kita puasa tapi dalam masa yang sama jaga kesihatan kan. Jaga kesihatan. Sahur tu macam pada akak sahur tu lebih penting kot daripada buka tu. Buka tu simple-simple pun tak apa, tapi sahur tu kena take solid food lah untuk kena makan banyak ke atau kena makan yang berkualiti, maksud Sanina. Makan berkualiti lah, maksudnya makan tak adalah setakat makan-makan biskut je ke, tak jadilah. Dia kena makan yang boleh, especially kalau kita ada anak-anak kecil kan, kalau tidak ada 12 tu dia dah tak tahan dah. So kita bagi dia makan yang boleh dia bertahan lah, quality food untuk dia bertahan sepanjang hari. Kak Salina ada anak kecil ke? Tapi anak saya yang kecil 12 tahun. 12 tahun dah kan. Nah, maksudnya masa anak-anak kecil-kecil kan, anak saya 5 orang boleh. Masa kecil-kecil dulu kan, memang sahur tu agenda yang penting. Saya memang kena bangun sahur tu, memang kena masak untuk diorang makan proper food. Kalau tidak, diorang tak tahan. Balik sekolah dah penat. Betul-betul. Okey, tapi poin Kak Salina sebut sangat menarik. Daripada aspek Islam, bukan sahaja agama yang nak suruh kita ibadat je. Tapi Islam agama yang holistik menyeluruh, termasuk dalam bab penjagaan kesihatan pun Islam jaga. Justeru kita pun diminta untuk bersahur agar dapat menjaga kesihatan badan kita. Dalam keadaan kita pun maklum,
kalau kita tak makan pada waktu pagi, maka kita berkemungkinan akan masuk angin kan dalam perut kan, dan dia boleh mendorong kepada gastrik. Alhamdulillah. Bahkan sesiapa yang masuk je maghrib terus dia merantak habis-habisan pun pun boleh terkena penyakit gastrik kerana dia telah memberikan surprise ataupun kejutan pada perut dia. Dalam keadaan kosong tiba-tiba kena makan banyak, itu pun bahaya. So makan sedikit, dan saya sangat setuju dengan pandangan Kak Selina bahawa kita perlu berbuka ala kadar kerana kita ada agenda yang besar lagi yang dinamakan sebagai Qiyam Ramadan Salat Tarawih kan. Baik, ibu-ibu, ada satu lagi hikmah yang amat besar. Nah, tapi poin menjaga kesihatan tadi saya sangat teruja dan saya sangat suka dengan poin tadi. Dalam masa yang sama ada satu lagi hikmah lain yang besar, iaitu tujuan kita bersahur ialah untuk membezakan antara kita dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang ini bersahur pada hujung pagi itu. Mereka pun ada juga bersahur, tapi waktu mereka berbuka ni kadang-kadang waktu mereka bersahur kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang awal malam. Saya tak tahulah dia punya metodologi puasa Yahudi Nasrani ni. So untuk membezakan antara kita dengan Yahudi dan Nasrani, kita bangun tu, kita ni juga, kita makan juga, kerana inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah Al-Furqan yang membezakan antara kita dengan orang Yahudi dan dengan Nasrani. Kemudiannya kita digalakkan untuk berbuka awal, bukan soal apa sangat selain daripada menjaga kesihatan agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kita juga berbuka awal itu dengan tujuan untuk menyalahi tabiat orang Yahudi dan Nasrani. Kita orang Islam ni ada tabiat tersendiri yang kita sebutkan sebagai ittiba' sunnah, mengikuti sunnah sallallahu alaihi wasallam. So kita berbuka awal untuk menunjukkan perbezaan antara kita dengan mereka. Di samping Islam ni agama yang nak mengajar kita tentang kesyukuran. Rasa lapar, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Kemudiannya masa kita kenyang, kita pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Benda-benda ni dua-duanya penting. Makan penting, puasa pun penting. Sebab itulah dianjurkan bagi sesiapa yang betul-betul kaki puasa, ya, yang memang kerja nak puasa je. Walaupun memang kerjanya nak puasa je, kalau boleh setiap hari nak puasa, nama yang terbaik ialah makan sehari, puasa sehari, kemudiannya tak puasa. Kemudiannya puasa, kemudian tak puasa. Agar apabila kita mendapat makanan, kita syukuri. Agar apabila kita tidak mendapat makanan, kita sabar dan kita menghargai segala-galanya. Jadi itu kedua-dua ini benda yang penting, ya. Baik. So kalau kita nak bincang tentang sahur ini, ada beberapa isu yang boleh kita bahaskan, ibu-ibu. Okey, baik, saya cuba stop share di sini dulu. Ibu-ibu sebenarnya ada tak ada kat sini ni dengan kami ni? Mohon respon di ruangan chat. Oh, tapi kadang-kadang ni tak dapat nak ni sebab guna handset, tak pandai nak type macam mana kan. Siapa yang boleh type tu, tolong bagi respon di ruangan chat ni. Ada ke tak ada? Tunjuk gambar tangan ke, tunjuk gambar senyum ke. Ada, dengar sambil ingat kerja. Okey, Kak Rafidah buat kejutan pada kawan Kak Rafidah, bagi hadiah buku. Akhirnya kawan Kak Rafidah pening. Siapa hantar buku ni? Call saya pula. Saya kata rahsia lah, tak boleh cerita. Baik, okey, maknanya sebahagian kita kerja, sebahagian ni mana share screen. Okey ni. Okey, sekarang ni kita cuba lihat beberapa ulama macam mana saya nak tunjuk. Okey ni. Okey, nampak eh ayat Quran yang saya tunjuk ni, Kak Syida nampak eh? Ayat 187 Surah Al-Baqarah. Okey, ambil di sinilah yang ada terjemahan. Okey, isu yang pertama, saya gunakan buku yang baru saya siapkan bersama dengan Ustazah Hasmat ni, 111 soal jawab fikir Ramadan. Ya, mungkin sebagian kita dah jumpa, dah ada.
Bagi sesiapa yang dah ada buku ni, boleh buka muka surat 109. Bagi siapa yang ada, ya. Muka surat 109. Sorry, kita mulakan muka surat 111. Baik. Persoalan yang diimbulkan ialah, bilakah waktu terakhir kita boleh makan dan minum ketika bersuhur? Last sekali bila kita boleh makan dan minum, ya? Sebab kita nak tahu clear ni dalilnya Qurannya macam mana, dalil hadisnya macam mana, dan kemudiannya kita nak tengok perbahasan ulama. Kerana Quran ni kita tak dapat memahami Al-Quran melainkan dengan bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan alim ulama yang melakukan kajian, ya. Okey, baik. Cuba tuan-tuan dan puan-puan ni, ibu, cuba lihat ayat ini, ya. Okey, sampai sini. Sorry. Okey, ni. Yeah. Dia bermula dengan ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sini lain. Nampak tu. Waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah, minumlah sehingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam, iaitu fajar. Sekejap, ya. Iaitu waktu fajar. Kita clear benang putih itu cahayalah. Benang hitam tu kegelapan malam. Ini cara kita nak mengira waktu subuh bagi orang zaman dahulu yang tidak ada takwim sebagaimana sekarang. Kita tak apalah, kita tak payahlah nak tengok cahaya-cahaya kat luar tu. Kita tak pandai. Apalagi di Malaysia telah mengalami dia panggil sebagai light pollution ataupun pencemaran cahaya. So kita memang tak dapat nak agak sekarang ni dah subuh ke belum subuh. Itu memang bukan kepakaran kita. Tapi kalau dulu-dulu kita clear yang benang hitam yakni malam, benang putih yakni cahaya fajar. Baik. Jadi silakan tuan-tuan dan puan-puan, silakan hamba-hamba Allah untuk makan dan minum sehingga jelas benang putih daripada benang hitam, yakni pada waktu fajar. Summa atimmu siyama ila al-lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada waktu maghrib. Okey, satu. Kemudian kalau kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis dia. Kak Syida nampak ke bila saya ubah ke tempat lain tu? Memang ni. Eh? Okey, baik. Ini hadis dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna bilalan yu'azinu bilail fakulu washrabu hatta tasma'u ta'zina ibna ummi maktum, ya. Hadis ini pun ada disebutkan dalam pelbagai riwayat termasuk dalam Bukhari dalam Muslim, ya, iaitu sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maka makanlah dan minumlah sehingga kamu mendengar azan daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Sekejap ya ibu-ibu, bagi saya masa sekejap. Okey, sorry. Panas, kena minum air sikit. Okey, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maka silakan makan dan minum sehingga kamu mendengar azan daripada Abdullah bin Ummi Maktum.
Khartum. Okey, siapa yang faham hadis ni? Siapa yang boleh share, kongsikan apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham tentang hadis ini? Umi, mana Umi? Umi kosong. Umi kosong. Umi tak ada? Ada. Ada, Umi faham macam mana tentang hadis ni? Aduhai. Saya baru masuk. Okey. Kepala duk pusing-pusing. Ada je alasan Umi. Okey, tak apa Umi. Tak apa, Umi dimaafkan sebab baru masuk. Tadi? Hadis dia ni? Okey, hadis ni Umi. Kita bincang bilakah berakhirnya waktu sahur. Nabi kata sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Bila dengar suara Bilal, boleh makan lagi, makan, minum. Sehinggalah kamu mendengar azan Abdullah bin Ummi Maktum, barulah kita tidak dibenarkan untuk makan dan minum. Okay, apa maksud hadis ni? Maknanya masa waktu sahur tu kita dibenarkan makan selagi azan subuh belum berbunyi, kita masa tu kita boleh lagi makan. Tapi apa maksud Bilal azan waktu malam? Apa maksud azan Abdullah bin Ummi Maktum tu? Azan waktu malam? Maghrib. Okay. Bilal azan pada waktu malam. Maghrib. Bilal azan pada waktu malam. Itu maksudnya masa waktu berbuka kot. Okey. Abdullah bin Ummi Maktum azan bila pula? Sahur. Okey. Kasih Umi, barakallahu fikum. Okey Umi, tunggu dulu. Kena dengar jawapan dulu Umi eh. Okey. Baik. Okey, siapa lagi nak share jawapan? Ibu kena berani cakap je. Tak apa. Betul salah kita lain. Okey, siapa lagi? Puan Zakia, Puan Azia, Ibu Azia ada. Puan Zakia, Puan Rosnani, Puan Khadijah, Puan Hashimah. Okey, silakan. Saya nak dengar perkongsian daripada ibu. Okey, ada di ruangan chat ya. Maksudnya Bilal azan sebagai tanda sebelum masuk waktu subuh. Azan kedua sebagai puasa dah bermula. Puan Dayang. Terima kasih banyak Puan Dayang. Okey, barakallahu fikum. Umi, jawapan Puan Dayang yang tepat. Maknanya begini. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada zaman kita pun dibolehkan untuk kita buat ya. Bahkan sebaik-baiknya kita buatlah di Malaysia. Di Mekah buat. Perasan tak? Umi, bila pergi Mekah, azan subuh berapa kali? Dua kali kan? Ya. Kali yang pertama tu bila? Ingat awal, tak? Tak perasan pukul apa, tapi awal lah. Awal dalam sejam lebih kurang, betul tak? Ya. Jadi seolahnya Umi, kalau kita di Malaysia nak praktik, subuh sekarang ni dalam pukul 6:01 gitulah kan? Okay, baik. Nanti baik subuh dah dilewatkan 8 minit. Kalau tak awal lah kita kena berhenti. Baik, pukul 6 kita anggap subuh. Azan pertama tu kalau kita nak praktik di Malaysia, tapi kena bayar gaji muazzin mahal sikit lah, allow dia. Ya? Iaitu pada pukul 5 pagi. 5 pagi tu dah azan. Tapi 5 pagi azan tu bukanlah menunjukkan subuh dah masuk. Itulah azan yang dilaungkan oleh Bilal bin Rabah. Bukan azan maghrib Umi ya. Ya. Inna Bilalan yu'azzinu bilail. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, yakni sekitar 1 jam sebelum subuh. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, seolah begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengah nak makan tiba-tiba dengar suara azan. Masa tu diorang tak ada jam kan? Kalau kita sekarang dengar azan, kita dah berhenti dah. Tapi kalau kita praktik
azan sejam lebih awal pun kita tengok jam. Kalau pukul 5 takkan dah subuh, kita tahu. Tapi sahabat Nabi dulu mereka tak ada jam. Jadi kata Nabi kalau dengar dia azan daripada Abdullah bin daripada Bilal bin Rabah, makan dulu, tak apa. Kerana Bilal azan sejam lebih awal daripada subuh. Tapi bila dengar je azan daripada Abdullah bin Ummi Maktum, silakan berhenti. Ya? Maknanya kita dah boleh agak dah. Oh, Bilal dah azan, sejam lagi dah habis waktu sahur. So kita kena hati-hati. Kemuncaknya dengar je azan, kita kena berhenti. Ha, begitulah zaman sekarang dia diluaskan. Dengar je azan, kita kena terus berhenti. Tetapi yang terbaik ialah kita kena atur terus waktu kita bersahur. Yang ini kita tengok jam. Tengok jam, seminit dua minit lagi nak habis, sila berhenti. Kecuali kita tak perasan, maka panduan kita ialah azan. Kadang-kadang orang tak perasan. Kadang-kadang kita terlupa nak cek bila waktu subuh kan. Itulah ceritanya. Baik. Maka berdasarkan ayat Al-Quran yang menyatakan makan dan minum sehingga fajar. Hadis Nabi pun menyatakan kita boleh makan sehinggalah waktu fajar. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan. Ya, Imam Nawawi sebut. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan. Saya baca satu-satu. Kami telah menyatakan apabila seseorang mendapati fajar telah masuk, sedangkan makanan ada dalam mulut dia. Dia tengah makan tu, tiba-tiba dengar azan. Ya? Tiba-tiba dengar azan. Maka hendaklah dia membuangnya dan sempurnakan puasanya. Ha, jadi dia tengah makan tu, tiba-tiba dengar azan. Maka dia kena stop. Dia kena berhenti. Dan dia kena buang makanan yang ada dalam mulut dia. Ha, jadi hati-hati ya. Jika dia menelannya setelah dia mengetahui fajar telah masuk, maka terbatallah puasanya. Tiada khilaf dalam perkara ini. Inilah pendapat majoriti ulama, khasnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ha, ya. Dengar je azan, kena berhenti. Makanan yang ada dalam mulut, kena buangkan. Kalau kita telan juga makanan dalam mulut, maka puasa kita batal. Jadi menderita ibu-ibu. Kita kalau tengah makan nasi, tiba-tiba kena berhenti mengejut. Dalam keadaan belum minum air. Wah, saya tak tahulah. Setengah orang tu jenis mudah tercekik. Makan sikit tercekik. Makan sikit tercekik. Mulalah bunyi-bunyi kat mulut dia tu. Dia tak tahan. Tiba-tiba tengah dia makan bunyi azan, macam mana dia nak buat? Bahaya juga kan? Jadi kecuali dia makan, dia minum air, dia makan, dia minum air. Walaupun tak enak, tapi sekurang-kurangnya okey lah dan dia minum air. Kalau kita tengah minum air bunyi azan, okey. Tapi sekarang tengah makan bunyi azan. Pastinya kita akan agak penatlah hari itu ya, kerana tidak ada air. Baik, itu pandangan Imam Nawawi dan disokong oleh ramai ulama. Kalau ada makanan kat dalam mulut, sedangkan azan subuh telah berkumandang, kita wajib membuang makanan tersebut. Seperti contoh roti, kita tengah makan roti, kita wajib buang roti tersebut. Ha, baik. Maka di situ dia akan timbul satu isu. Apakah isu dia? Kalau kita tengah makan roti, tiba-tiba azan, kita kena buang roti itu. Apa isu yang timbul? Apa Kak Syedah? Kak Syedah mute tu. Membazir makanan, Ustaz. Apa? Membazir makanan. Yes, membazir makanan. Alamak, macam mana ni? Kita nak membazir makanan ke kita nak disiplin dalam buat puasa ni? Ha, itu mengelirukan. Kalau kita buang, membazir. Siapa lagi nak makan makanan yang dah masuk mulut kita ni? Jadi macam mana nak buat? Okey, baik. Cuba kita lihat pandangan kedua pula. Pandangan kedua ini disokong oleh minoriti sahabat Nabi. Tapi minoriti ni bukan calang-calang orang. Siapa? Ali bin Abi Talib. Yang kedua, Huzaifah bin Al-Yamani. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Oh ni tokoh-tokoh besar ni. Ali, Huzaifah dan juga Ibn Mas'ud. Mereka berpendapat adalah harus sekiranya makan selepas terbit fajar sehinggalah cahaya fajar menyeluruhi rumah-rumah dan jalan-jalan. Pendapat ini disokong oleh Masruq dan Al-A'mash kalangan tabi'in. Ha, ya, maknanya bukan pada betul-betul subuh tu, tak. Tapi mungkin makan masa sikit lagi dalam beberapa minit, fajar tu, maknanya orang dah nampak dah adanya cahaya fajar di luar rumah. Ha, ambil masa banyak juga tu. Itu pandangan kedua, tapi secara jujurnya, saya tidak tahu sejauh mana kebenaran pendapat kedua ini untuk dikaitkan dengan sahabat-sahabat Nabi tadi. Betul ke wujud pandangan demikian? Saya tak tahu. Tapi bila saya baca kitab, ya, ada kitab yang menyebutkan kita boleh makan walaupun subuh telah masuk. Dia syarat dia tu maknanya cahaya tu dah mula terang sedikit, barulah kita berhenti. Tapi saya syorkan di sini agar jangan kita mengikut pandangan yang kedua, ya. Okey, baik. Satu hal. Okey, tunggu dulu. Saya tak bagi jawapan lagi. Kerana untuk melihat jawapan dia tu, cuba kita lihat satu benda lain sekejap. Mana dah? Berulang maklumat. Alamak, tak ada. Tak ada dalam buku ni. Saya ada tulis nota tu tapi dalam buku ni dia tak masuk. Okey, begini. Kalau boleh saya buat rumusan dan tolong ya, rumusan ini adalah di peringkat kita je secara tertutup. Jangan sebar pula, jangan nanti tuan-tuan dan puan-puan pun masuk dalam Facebook, pergi sebar semua tempat, tak. Saya berharap yang ini tertutup je. Kalangan kita je, ya. Baik. Yang pertama, sebagai umat Islam, kita mesti mengurus waktu ibadah. Waktu ibadah ialah waktu yang mengurus waktu ibadah ialah tanda umat Islam yang prihatin. Ya. So, bila subuh masuk, kena kira dah. Bila maghrib masuk, kena kira dah. Kena kira cepat-cepat, kena kira betul-betul. Setiap hari update. Nah, kalau boleh tulis, kita tulis. Subuh pukul berapa, maghrib pukul berapa. Dan apabila kita clear, bilakah waktu bersahur, bilakah waktu berbuka, maka satu minit ataupun dua minit sebelum subuh, tolong berhenti makan. Dan kalau perlu, hanya minum air. Jangan kita guna hadis yang menyatakan Nabi bagi makan sehingga dengar azan. Maknanya bila dengar azan tu baru kita berhenti. Tak. Zaman Nabi tak ada jam. Zaman kita dah ada jam. Maka dalam seminit, dua minit sebelum subuh masuk, tolong berhenti. Ha, macam saya akan berhenti seminit, dua minit sebelum. Dan kalau saya perlu, saya minum air sahaja. Ha, saya takkan makan lah. Saya akan minum air. Baik. Satu. Dan dalam bab berbuka, jangan kita main ikut yakin je. Dah masuk belum? Oh, saya yakin dah masuk. Padahal tak masuk lagi, 2 minit lagi. Okay, so tak boleh main bedal je keyakinan. Mesti confirm. Dan waktu solat yang nak dilihat, kalau ibu-ibu nak tengok waktu solat melalui Google, kena type waktu solat jakim. Ha, so, jangan waktu solat umum je, tak. Waktu solat jakim. Bila kita taip waktu solat jakim, kita pun carilah di manakah kawasan kita. Sebagai contoh, saya di sekitar Shah Alam. Saya pun tekan di kawasan Shah Alam, di situlah kita dapat tahu bilakah waktu subuh, bila pula waktu maghrib. So, bila maghrib itu, sebaik-baiknya kita lewatkan sedikit dalam keadaan kita yakin. Tapi kalau dah confirm azan maghrib dah berkumandang 2-3 buah surau, maka kita pun boleh dibenarkan untuk berbuka. Baik. Sekejap ibu-ibu. Ya.
Saya minta maaf lah Kak Shina ya. Online kat rumah ni pakai t-shirt je. Panas, saya tak tahan. Bila panas macam ni mengantuk pun ada. Tengah bercakap pun mengantuk. Pelik sungguh. Tapi saya pakai t-shirt, saya minta maaf kerana saya memang panas, tak tahan. Dan kalau pakai baju Melayu nanti kena basuh, kena iron balik. T-shirt tak kena iron kan? Itu kelebihan dia. Baik, saya minta maaf. Okey, satu. Umat Islam kena jaga masa. Jangan buat alasan, oh saya tak tahu dah azan subuh. Kenapa tak check? Tu geram tu. Semua telefon zaman sekarang ni, semua canggih-canggih belakanglah. Boleh check. Ya? Baik, satu. Perkara yang kedua, kita kena pegang pendapat jumhur ulama bahawasanya apabila subuh dah masuk, kita wajib berhenti. Tak payahlah kita nak pegang pandangan lain yang kata boleh lagi 1 minit, 2 minit. Boleh lagi sehingga azan subuh berakhir. Masalahnya, azan subuh berakhir tu, kita nak kira azan subuh yang mana satu. Sebab kawasan kita sekarang ni, kalau saya ni 2-3 tempat dengar azan subuh. Tapi dengar tu tak clear, dia dengar sayup-sayup je. Tapi 2-3 tempat azan. Jadi kalau 2-3 tempat azan, kita nak kira azan surau yang mana satu berakhir tu. Jadi pendapat macam tu kita ketepikan terus. Ada orang kongsi dengan saya. Berakhirnya waktu sahur ialah setelah berhabisnya azan. Tak. Azan tu cerita lain. Ceritanya dah masuk subuh ke belum? Azan tak azan, cerita lain. Baik. Yang ketiga. Tetapi disebabkan ada isu yang saya sebutkan dengan tuan-tuan dan puan-puan tadi, yang Kak Syedah dah jelaskan, iaitu isu pembaziran. Ya, isu pembaziran. Maka kalau kita tengah makan, kita dah mengunyah dah tu. Kita ambil roti, kita cecah dengan air, kita pun masuk dalam mulut, tengah makan roti tu, dan masa tu, kita makan tu dalam keadaan ada air di dalam di tangan kita, cepat-cepatlah kita telan roti tersebut. Atau kita tengah minum air ni, dah masuk, dengar azan. Kita boleh dah telan seteguk-teguk, kemudiannya berhenti. Ya, kita boleh telan seteguk dua teguk, kemudian berhenti. Terutamanya bagi orang yang kalau dia tak minum air, dia akan menderita. Macam mana? Dia akan bunyi ni. Dia makan, dia mudah tercekik. Bila dia tak minum air, dia tercekik. Macam mana dia nak puasa tu, lama tu? Maka bolehlah dia mengambil pandangan minoriti ulama. Kalau air sudah berada di tangan, dia nak minum, tiba-tiba Allah Akbar, Allah Akbar, senangkan dia belum minum air. Minumlah cepat-cepat dalam seteguk-teguk dan terus berhenti. Masa berhenti tu mungkin orang baru tamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar sekali baru. Kita minum seteguk-teguk. Cukuplah. Sekadar untuk menghilangkan yang tercekik makanan ini. Artinya, kita memang berpegang dengan pendapat yang paling kuat. Namun dalam kes-kes tertentu, bolehlah kita longgar sedikit. Seperti contoh dalam tahun lepas. Kami puasa, sekali tu terbangun lambat. Semua bangun lambat. Tadi saya cepat-cepat kejut anak saya yang perempuan tu. Masa tu dia dah jempat. Cepat-cepat tu pergi empat air. Dan saya minta dia minum air. Sedangkan masa dia minum air itu, azan subuh sudah berkumandang. Tapi saya kena kesida dengan dia. Dia budak lagi. Ya, dia budak lagi. Dia nak puasa. Apa salah kalau saya mengambil pandangan yang menyatakan dibolehkan kalau kita terlebih sedikit, terlajak sedikit. Itu jadi maknanya ada pandangan ulama yang dia longgar. So pandangan longgar tu dipegang dalam keadaan darurat je. Adapun saya dan isteri memang tak ada apa-apa dah. Kita dah orang tua, kita kena sabar. Memang kita penat tapi kena sabar. Tapi bagi anak tu, dia budak lagi, dia kecil. Kita kena bagi dia rasa nikmat berpuasa, agar dia tak rasa puasa ni membebankan dia. So dapat dia minum sikit pun, jadilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini dia punya panggil sebagai keluasan dalam berpegang dengan pendapat. Ya? Tapi dengan syarat, apa yang kita sebutkan tadi, hanyalah di ruangan tertutup di sini sahaja, dan saya minta supaya tidak disembahkan. Ya? Kita-kita je. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cerita pun, cerita apabila berlaku kes ini. Berlaku kes ni, kemudian kita pun nak share dengan orang yang terjadi tu, bolehlah. Keluarga kita sendiri. Tapi jangan kaitkan dengan nama saya je. Sebab saya tak nak timbul sebarang isu. Nanti bising pula kan. Kita nak beramal dalam keadaan yang gembira.
kita tak nak beramal dalam keadaan timbulnya pelbagai polemik. Ya, baik. Okey, boleh? Kita buka persoalan, silakan. Ada Kak Salina ke atau sesiapa? Kasih dia nak tanya soalan. Okey. Kadang-kadang kan kita, okey, kita dah set. Kita ada memang ada, kita ikut waktu JAKIM tu lah kan. Jadi, tiba-tiba tengah kita makan, macam azan di masjid, masjid dah ada azan dah kan. Kadang-kadang dia macam berlaku sikit, macam masjid tu cepat sikit pada kita punya waktu yang kita apa, yang kita set lah time tu kan. Okey. Jadi, masa tu tengah makan kurma ke apa tak tahu, tapi telan jugalah kan, sebab dah dalam mulut kan. Untuk telan kurma tu kena masuk air juga sebab dia lekat kat tekak kan. Jadi okay, buat macam ni lah, buat yang ketiga ni, apa yang ketiga lah kan, untuk mengelakkan pelajaran satu hal. Lepas tu untuk kita rasa macam untuk siang hari ni kita nak puasa kan, kita perlukan air masuk badan kita. Okay, tu, itulah antara tu, individu masa tu tak sama lah antara setting JAKIM tu dengan masjid kan, masjid dah masjid kita. Okey, kasih Kak. Dalam bab pengalaman saya lah, dalam bab azan di masjid dengan waktu solat tu tak sama tu, baik kali dah berlaku. Azan sebagai contoh, di radio belum azan tapi di masjid dah azan, pun berlaku juga. Contohnya kita duduk tunggu dalam kereta tu maghrib, ataupun kadang-kadang saya tengah dalam perjalanan nak pergi kuliah maghrib tu, dengar azan di masjid yang kita lalui lah, kita tengah lalu kawasan tu, dengar azan, sedangkan di radio belum azan lagi, masjid dah azan. Dan saya perasan benda tu, sebab ada saya perasan, wallahualam, adakah saya tersilap, ada bilan yang azan awal sedikit dalam beberapa saat, mungkin 15 saat, 20 saat, berbanding waktu yang sebenarnya. Sedangkan sebagai bilan, lebih baik lewat daripada cepat. Dalam mana-mana waktu pun, terlewat azan subuh, azan zuhur, azan maghrib dalam 2 minit, lebih baik daripada tercepat 1 minit. Lewat tak apa, confirm dah masuk waktu. Tapi kalau cepat, tak masuk waktu. So begini, bagi sesiapa yang dia tengah bersahur, dia dah check dah jam dia, okay, jam handset ni kita boleh katakan tepat lah, ibu-ibu kan? Jam handset ni tepat lah. Sekarang ni pukul 11.02 minit. Okay, betul Kak Syedah? Jam handset Kak pukul berapa? Betul. 11.02 minit. 11.02 minit. Jam laptop saya 11.02 minit. Jam kat belakang rumah saya ni je mengamuk sikit, lewat dalam berapa minit tu, lewat 6 minit, saya kena berhati-hati sikit. Okay, sekarang ni 11.02 minit, kita confirm dah, dan kita dah tengok dah waktu subuh pukul 6. Tiba-tiba ada orang azan pada pukul 5.58, ya, ada orang azan pada pukul 5.58. Maka dalam bab ini, jumhur ulama menyatakan jika kita yakin waktu subuh belum masuk tetapi kita sudah mendengar azan, maka kita boleh meneruskan makan dan minum. Yakin itu mesti terbukti, bukan rasa. Aku yakin subuh tak masuk lagi. Ada ingat orang style, kalau saya kawan-kawan akan nakal dulu, oh yakin dah maghrib dah masuk dah, padahal tak sabar nak berbuka puasa, semua pakat yakin, padahal tak masuk lagi. Yakin tu bererti kita memang dah check dah pukul berapa masuk subuh. Ya, kita dah confirm dah waktu subuh ialah pada pukul 6 pagi. Ya, kita dah tengok dah jam kita sama dengan jam isteri, sama dengan jam suami, sama dengan jam yang ada di laptop ni sebagai contoh, dah check dah memang confirm sama. Pada pukul 5.58 dengar azan subuh, pedulikan azan subuh, silakan makan dan minum. Boleh. Cuma kalau kita tak yakin, kita berhenti.
Oh, tak yakin. Ha, berhenti. Tapi kalau kita confirm yakin, waktu subuh kita dah check, jam kita dah check, dan masjid tu pun kita tinggal satu masjid je yang azan. Surau lain yang biasanya serentak tu tak dengar pun di mana azan mereka. Maka, bolehlah kita terus makan dan minum. Apa lagi kalau dibandingkan dengan waktu di televisyen? Biasanya televisyen ni dia tepat waktu dia kan. Televisyen belum lagi azan, tapi surau lain dah azan dah. Televisyen baru tengah ada bacaan Al-Quran sedikit sebelum azan. Sedangkan surau dah azan, kita pun dah tengok jam, belum lagi masuk subuh. Maka kita dibenarkan untuk teruskan makan dan minum sehingga betul-betul subuh. Wallahualam. Pandanya tanya, kalau makan sebelum tidur dan tidur pukul 2 pagi, adakah itu dikira bersahur? Perlu ke sahur itu tidur dahulu kemudian bangun seperti tahajud? Ya, pukul 2 pagi sudah dikira sahur, namun ia bukanlah sahur yang berkualiti. Ya, sahur yang berkualiti ni dekat-dekat subuh. Itulah yang sahur mengikut sunnah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi makan pukul 2 pagi pula? Ini menambahkan lemak-lemak kat badan lah ni. Jadi dia tak cantik. Makan tidur pula, aduh, pingsan. Makan mi goreng mamak pula, lagilah pingsan. So, makan tu betul-betul dekat subuh. Itu yang terbaik dan itulah yang membezakan kita dengan orang Yahudi dan Nasrani, Puan Daya. Ya? Baik, terima kasih. Silakan, Ustaz. Soalan lain. Ustaz. Ya, Kak. Akak just nak share je lah kan. Akak pergi khusus falak baru ni. Dia buat masuk waktu tu memang dah lewat macam dia consider masa kalau kita tengok kalender Zakim tu, kalau katakan matahari tegak di atas kepala tu pukul 1:03 minit ke, jadi dia memang akan bagi waktu solat tu tergelincir kan, dia memang akan bagi 1:05 minit atau 1:06 minit. Memang dia dah sama juga dengan subuh. Kalau subuh tu kalau kita pukul 6, sebenarnya dia dah bagi lebih 2 minit dah. Maksudnya dia memang, jadi maksudnya kalau nak ikut kan dia macam 5:58 lah, tapi dia akan bagi dalam kalender kita tu pukul 6. Maksudnya dah masuk betul waktu tu. Baru dia jadi kalau macam ni lah keadaan macam ni rasa macam kalau kita tunggu azan tu memang dah telajak lah, sebab tu dia bagi imsak tu agak rasa. Macam mana tu saya? Sekejap ni kat yang saya confirm betul-betul. Okay, saya confirm dulu kat Sanina. Saya tahu ada isu tu. Tapi kalau imsak, dia terlalu lama, 10 minit kan? Jadi imsak tu kita tak boleh nak pegang sangat lah sebab dia terlalu lama. Tapi kalau kat Sanina timbulkan isu 1 minit, 2 minit tu, okay, benda tu saya perlu ambil perhatian. Ya, saya confirm dulu. Nanti ada jawapan, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak, Sanina. Okay. Okey, silakan Puan Dayang di meeting ya. Okey, baik. Ada soalan lagi? Ataupun ada perbincangan? Okey, tak ada. Sekarang ni cuba kita lihat pula pengurusan ibadah di waktu sahur ya. Ini bukan untuk kaki solat tahajud. Ya. Kaki solat tahajud tak kisahlah, dia bangun dari awal lagi solat tahajud apa benda tu. Ini cerita orang yang bangun lambat macam saya ni, macam mana nak buat pengurusan solat, pengurusan ibadah waktu sahur. Bila bangun, kita nak kena sediakan makanan juga.
takkan saya orang lelaki nak lepas sangat kan. Kaum ibu pasti dah akan tunggang langgang kat dapur tu nak sediakan makanan bersahur. Tapi tambahan, ya? Selalunya memang orang perempuan je kat dapur makan masakan untuk persiapan sahur. Ada orang lelaki pergi juga kan. Seorang ke seorang dia yang terpilih. Baik, biasanya orang perempuan akan ke dapur, ya, orang lelaki pun turun juga di dapur sediakan pinggan mangkuk apa benda tu kan. Ya. Baik, kadang-kadang orang lelaki saja kat dapur, orang perempuan tunggu makanan bersahur pun ada juga. Baik, tak apalah, itu toleransi antara kita semua. Jadi sekarang ni, kalau kita terbangun lambat, pukul berapa bangun? Bangun-bangun pukul 5. Subuh pukul 6 lebih sikit je. Sekarang pukul 5 bangun, sedangkan kalau bangun tu nak kejut anak lagi. Nak kena bersiap diri, kita pun nak kena gosok gigi. Takkan sambil masak makanan tu tak gosok gigi. Tak sedap juga kan. Puan-puan masa, yalah. Kemudiannya kita nak, tapi kita akan dah terbatas dah waktu untuk solat tahajud. Ya? Waktu solat tahajud dah agak terbatas. Sebab nak sediakan makanan, pinggan mangkuk, nak sediakan air, semuanya makan masa. Sempat kalau pukul 5 tu sempat lagi untuk solat tahajud. Cuma kalau orang perempuan ni dia ada kesulitan sedikit sebab nak kena pakai telekong lagi, nak kena buka telekong lagi, semua tu makan masa. Baik, orang lelaki paling kurang dia saling pakai kain sarung je, itu paling ni lah kalau makan masa pun, sikit je. So macam mana ni ibu-ibu, kalau kita terbangun pukul 5 ni, kalau 4:30 okey lah, bangun 4:30, bolehlah solat tahajud 2 rakaat tu okey lah. Salat tahajud 2 rakaat ataupun 4 rakaat mengikut kadar berapa lama kita salat. Kemudian kita sediakan makanan bersahur. Kemudian kita bersahur. Kemudian kita tunggu subuh kan. Itu simple. Baik. Jadi sekarang ni saya mencadangkan Allah Azza wa Jal menyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu kita memohon keampunan. Ya. Pada waktu sahur kita memohon keampunan. Okay, sekejap je, Bibu. Saya cari satu benda aja. Okay, tak apa. Okay, benda, maka benda yang paling penting waktu sahur ni apa dia? Memohon keampunan daripada Allah SWT. Okay, satu. Perkara yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW, iaitu kita mesti berdoa. Ya, kita berdoa dan berzikirlah. Berdoa, meminta apa-apa kepada Allah ataupun berzikir. So, itu benda-benda yang sesuai untuk kita lakukan pada waktu sahur. Baik. Maka yang the bestnya ialah kita berdoa dalam solat, kita berzikir dalam solat, kita membaca Al-Quran dalam solat, kita mohon keampunan dalam solat, itu memang yang terbaik. Allah Ta'ala bila sebut wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahar mereka sentiasa memohon keampunan, yakni yang terbaik ialah memohon keampunan dalam keadaan kita sedang mengerjakan solat. Ya, itu yang terbaik. Tapi kalau lepas solat kita nak istighfar, boleh. Itu pun cantik. Cuma yang terbaik dalam solat itu sendiri kita mohon keampunan. Habis solat kita tambah lagi mohon keampunan. Alhamdulillah kita menggabungkan dua amal ibadah yang sangat cantik. Memohon keampunan dalam solat, memohon keampunan di luar solat. Baik. Kemudiannya, tapi sekarang ni kita tak sempat nak solat. Apa yang perlu kita lakukan? Kita ada masa sedikit je. Mana kita nak makan dah. Masa makan kita nak sembang anak. Belum campur lagi nak membebenya. Kenapa tak tolong kat dapur lagi. Macam-macam lagi tu. Tapi ceritanya kita nak sembang suami isteri. Kita nak sembang anak masa bersahur. Kita nak bagi semangat pada anak yang kecil lagi macam saya ni. Anak dia satu ni. Macam mana nak puasa. Dan bagi semangat pada dia. Kita nak pujuk dia makan. Semua orang masa sahur tu muka munyuk. Dia tak nak makan. Macam saya menambah-nambah lagi kalau bersahur ni semangat. Baik. Jadi yang terbaik ialah kita bangun, kita sambil kita masak, sambil kita sediakan pinggan mangkuk, sambil kita sediakan air. Jangan kita rasa tension kerana tak dapat solat.
kita jadikanlah segala amalan menyediakan makanan bersahur itu sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Bunyi apa tu? Bunyi insek kot. Insek Umi ada. Siapa je? Okey, maknanya kita mohon kita niat dalam hati bahawa kita sediakan makanan bersahur ini tak lain dan tak bukan kerana nak menjayakan agenda puasa. Ingat satu hadis Nabi SAW berbunyi, man yassara mu'minan yassarahullahu yawmal qiyamah. Ataupun man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Sesiapa yang memudahkan urusan seseorang hamba, memudahkan urusan kawan dia, memudahkan urusan suami dan isteri, memudahkan urusan anak-anak, Allah mudahkan urusannya di hari akhirat kelak. So ya Allah, kita bisik dalam hati, aku tak sempat untuk salat tahajud, memang tension, memang fras, tapi aku sediakan makanan dan minuman ini untuk keluargaku bagi bersahur. Jadi kalau kita buat begitu, kita telah memudahkan pasangan kita dan anak-anak kita untuk berpuasa. Apabila kita telah memudahkan mereka untuk berpuasa, Allah akan memudahkan urusan kita terutamanya di hari akhirat kelak. So mesej ini kita kena jelas bahawa kita ingin memudahkan keluarga kita untuk berpuasa. Jadi satu benda yang baik kan? Baik, satu perkara. Kadang-kadang orang tak puasa benda ni, dia sahur-sahur lah. Dia nak sediakan makanan tu je. Tapi sebenarnya kena tengok dalam konteks yang luas. Kita memudahkan urusan orang untuk berpuasa, Allah mudahkan urusan kita di hari akhirat kelak. Dan di dunia pun insya-Allah adalah Allah mudahkan urusan kita. Satu. Perkara yang kedua, ala-ala kita sedang sediakan makanan itu, kenapa kita tidak mengambil peluang untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla? Kualiti tidak diberikan, kuantiti tidak diberikan keutamaan. Tetapi kualiti. Tak bilang pun tak apalah. Contohnya apa dia? Sebab pentingnya kita mohon keampunan kepada Allah pada waktu sahar. So sambil kita sediakan makanan tu, macam kami jarang masak waktu sahur. Saya tak nak bebankan isteri. Kita biasanya kita panaskan dahuk je. Kalau masak pun saya kata telur je lah. Tak payah susah-susah. Kita bukannya fokus pada makan sangat. Yang penting kita dapat makan. Makan sedap tak sedap, cerita lain. Baik. Jadi, sambil kita sediakan tu, mengapa tidak kita memohon keampunan kepada Allah dengan tenang. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih sebagai contoh. Ataupun kita membaca sayyidul istighfar. Tapi baca satu-satulah. Ini benda yang minta maaf lah Kak Syedah selalu baby buat baca satu-satu ni kan. Sebab kita tak nak orang baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbina ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. Tak nak macam tu. Itu bukan satu cara yang baik kan. Cara yang baik ialah baca satu-satu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'. Sebagai contoh satu-satu kita baca. Ataupun la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kita banyakkan tu. Dan ibu-ibu, kalau saya sendirilah, minta maaf ya, saya cerita dari pengalaman. Kadang-kadang saya ada kuliah subuh sebagai contoh. So, dalam perjalanan pergi kuliah subuh, apalagi bulan Ramadan lagi dalam cabar ni, kalau ada kuliah subuh, sebab orang lain sibuk bersahur, kita sibuk bawa kereta. Aduh, terpaksalah bawa air dalam masa bawa kereta tu, minumlah air. Sebab panas sekarang ni, kita kena menguruskan masa minum air kan. Baik, jadi apabila kita on the way pergi ke kuliah subuh, ruangan untuk kita berzikir tu taklah banyak, kita ada masa berapa lama je. Tengok tempat, ada tempat setengah jam, ada tempat 20 minit, ada tempat 10 minit. Dalam masa yang terbatas setengah jam tu, kita sempat baca zikir apa sangatlah dalam 100 kali sebagai contoh. Kalau selawat tu 100 kali tu, cukuplah kalau perjalanan setengah jam. Bolehlah 100 kali plus dengan beberapa zikir yang lain sedikit. Tapi kalau 10 minit,
Mana? Tempat 100 kali. Okey, baik. Bila kita nak pergi kelas subuh, macam mana tu kita nak mohon keampunan kepada Allah dalam masa yang sama kita ada zikir untuk kita habiskan yang dinamakan zikir harian. Dan zikir harian ni kalau saya ni kalau duduk saja-saja nak baca zikir, memang malas orang muda macam saya ni. Masa mana nak berzikir? Masa buat kereta, sunyi, kita sorang-sorang, tak ada gangguan, kita mulalah boleh berzikir sedikit. Tapi kalau duduk kat rumah, lepas anak nak berzikir lama-lama, orang muda macam saya ni standardnya malas begitu. Dia tak bergerak. Kita ni suka bergerak. Baik. Walaupun pergerakan sederhana. Okay. Jadi kita konflik antara mengamalkan zikir harian kita ataupun berzikir beristighfar kepada Allah. Antara contoh zikir harian ialah Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Dalam ayat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim tidak ada unsur pun memohon keampunan kepada Allah. Ada ke? Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi dan pujian bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah, al-azim yang maha agung. Jadi tak ada pun unsur memohon keampunan kepada Allah Jalla wa ala. Tapi kita nak baca yang tu dalam masa sama kita nak mohon istighfar. Maka di sini, ibu-ibu yang saya kasihi, sesiapa yang sibuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan kurniakan sebaik-baik permintaan dia walaupun dia tak meminta. Contohnya, apa dia? Contohnya saya ni antara, ialah antara target saya, saya nak ada duit. Paling kurang 20K. Khas untuk menunaikan haji. 2 tahun lagi, tolong mohon doa daripada ibu-ibu agar saya dapat menunaikan haji. Dan kami sama isteri dah bincang bahawa kita nak usahalah. Kalau kita tunggu tabung haji lambat, kita kena usaha. Paling pun dapat yang RM20,000 pun swasta pun jadilah. Entah nak dapat tak dapat, kalau bayar RM90,000 tu anytime dia dapat kan. RM20,000 ni bertembung lagi lah. So itu cita-cita saya. Saya nak RM20,000. Jadi saya nak doa pada Allah, ya Allah bagi aku 20,000. Tapi dalam masa yang sama, saya nak berzikir juga. Maka mana satu tu, kalau bertemu masa, kalau masa panjang tak apa, ni bertemu masa tu. Antara zikir dengan berdoa. Maka dalam bab ini, ambillah masa untuk berzikir, tinggalkan doa, kerana apabila kita sibuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan kurniakan sebesar-besar permintaan kita. Bagaimana kita ni, ibu-ibu, kalau kita ada permintaan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ataupun anak-anak dengan orang tua mereka, mereka akan buat baik. Cakap baik-baik, tolong kemas rumah, buat suruh solat pun solat awal, bukan solat laju, solat awal, suruh baca buku pun baca buku, tanpa meminta pun. Saya pun kalau anak saya buat baik dari tu, ya Allah baiknya anak aku sehari dua hari ni. Tak minta pun tak apa, kita sendiri tawarkan. Sebab kakak baik hari ni, adik baik hari ni, jom. Abang belanja. Nak apa dia, nak buku, nak mainan sikit, boleh. Kita belanja. Sebab apa? Sebab akhlak yang baik. Dia tak minta pun. Tapi dia buat pengangin baik. Begitu juga apabila kita banyak memuji Allah Azza wa Jal, kita tak minta pun. Saya tak minta pun nak pergi haji tu. Tapi kita puji Allah, puji Allah, puji Allah. InsyaAllah Allah akan buka ruang tu, buka ruang. Tengok-tengok, Alhamdulillah cukup duit. Kita pun melaburlah orang dulu-dulu jual tanah nak pergi haji. Kita ambillah simpanan sikit dalam berapa puluh ribu tu untuk pergi haji. Kemudian tak ada simpanan balik, Alhamdulillah. Puas hati, puas hati. Jadi caranya ialah banyakkan memuji Allah sepanjang kita menyediakan makanan bersahur. Subhanallah. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Sebagai contoh, baca, 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 Allah faham, dalam diri kita jauh di sudut hati kita, kita nak bangun salat tahajud, tapi kita kekurangan masa, kita gantikan zikir, kita sediakan makanan untuk orang berpuasa, Allah akan berikan pahala yang di luar dugaan kita, insya Allah. Dan kalau kita memang bukan jenis kaki tahajud pun,
tak ada niat pun nak salat tahajud, tapi kalau kita banyakkan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang menyediakan makanan bersahur tadi, makanan sahur tadi, insya-Allah ada barakahnya daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Masa tu ramai malaikat nak turun tu. Subuh je geng-geng malaikat yang khas pada waktu siang ni pun turun beramai-ramai berkumpul pada waktu subuh. Masa itulah kalau kita doa pun Allah dengar doa kita, insya-Allah. Satu lagi, asar sampai ke maghrib. Itu waktu yang makbul doa, insya-Allah. Allah Anna, Kak, 6 minit lagi saya serahkan pada tak? Ada hadis kan yang mengatakan waktu sahur tu waktu kita disunatkan berbanyakkan istighfar, ustaz kan. Betul kan, yang berdoa tu kalau kata waktu ujung-ujung sahur tu banyakkan istighfar daripada berdoa. Okey, saya lupa kak, istighfar dengan zikir tadi eh. Ya. Kenapa saya memilih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim berman istighfar? Saya lupa nak cerita tadi kan. Kenapa saya tak baca astaghfirullah banyak kali? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesiapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan pujian baginya, sebanyak 100 kali pada setiap hari, maka Allah ampuni dosa walau sebanyak buih di lautan. Artinya, dengan kita memuji Allah, kita mendapat keampunan daripada Allah. Jadi, di sebalik zikir yang kita baca, rupanya mengandungi maksud memohon keampunan kepada Allah SWT. Macam kadang-kadang kita ada buat salah dengan pasangan kita, kita pun tak minta maaf direct. Kita buat baik dengan dia. Kita cakap lembut-lembut dengan dia. Sebenarnya itulah tanda memohon keampunan. Cuma tidak direct sebut saya minta maaf. Tapi kita cakap baik-baik. Itulah antara tanda memohon keampunan. Kemudian kalau kita tambah lagi, saya sedar saya silap, saya minta maaf, saya usaha untuk tidak ulang lagi. Tapi kalau saya ulang balik, tolong tegur. Baik. Bila kita plus minta maaf secara direct, itu lagi baik. Tapi memohon, bercakap baik itu sendiri pun sebenarnya satu signal memohon kemaafan. Satu, siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kemudian ada pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sahihul Bukhari, hadis yang terakhir dan menggambarkan pentingnya benda tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu sendiri pun biasa dengar, kalimatani habibatani ila rahman, dua kalimah yang amat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman. Khafifatani fil lisan, ringan je pada sebutan lidah, mudah je nak sebut. Saqilatani fil mizan, berat pada neraca timbangan. Apa dia? Apa dia zikirnya tuan-tuan dan puan-puan? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Lagi? Subhanallah al-azim. Ya, jazakumullah khaira. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Syekh Haja tambah terus. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Astaghfirullah. Oh, siapa yang tambah? Syekh akak belajar tu, dia suruh tambah terus lah. Tambah dua dia tu. Oh ya, itu saya tak pasti yang tu kak. Allah Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudiannya yang guru pada Kak Sarina sebut, tambah terus astaghfirullah, tapi dia bukan zikir yang samalah, dia zikir yang berlainan, astaghfirullah. Jadi saya pun gabungkan, saya nak, kalau saya baca subhanallah wa bihamdihi sahaja, ada hadisnya satu kali. Tapi kenapa saya tak gabungkan terus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Kedua-duanya ada dalam hadis. Saya pun ambillah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, dibaca sebanyak 100 kali dengan niat memuji Allah dan dalam masa yang sama dengan niat memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jal. Dia cara minta ampun pada Allah ni dia pelbagai. Kadang-kadang sedekah. Pergi ke surau salatul subuh sebagai contoh, ambil duit RM2, ya Allah ni aku bagi sedekah supaya surau ni dapatlah sikit-sikit manfaat. Bagi sikit-sikit kan, RM2 ni memang tak banyak.
tapi kita masuk sikit, masuk lagi esoknya, lusanya, tunaknya dan sebagainya. Jadi sebenarnya tujuan kita bagi sedekah tu, niat yang paling besar ialah Allah pun sayang pada kita. Bila Allah sayang pada kita, Allah ampunkan dosa kita. Apa lagi nikmat yang paling besar ibu-ibu? Berbanding Allah ampunkan dosa. Kalau kita diberikan dua tawaran, contohnya, keluarlah seekor jin daripada lampu ajaib Aladdin tu, kata, ha, ada dua je permintaan. Kamu kena pilih salah satu daripada dua. Ataupun malaikat datang jumpa dengan kita ni. Ialah mustahil jumpa. Ini hanya contoh. Malaikat datang, malaikat kata, sekarang ni ada dua permintaan. Kamu pilih salah satu. Yang pertama, kaya raya. Dapat rumah besar yang satu hari satu malam pun letih nak pusing. Kemudiannya kereta pun mewah. Kereta 4-5 bilik kereta mewah. Perniagaan berkembang. Jadi keuntungan pendapatan boleh dapat sekali produk, dapat juta-juta, memang kaya sungguh. Satu, kamu akan kaya. Bukan sekadar kaya, plus sihat. Bukan sekadar sihat, solat pun kamu jaga. Lima waktu tu boleh kurang, jagalah solat lima waktu tu tak tinggal. Satu lagi ialah, okay, kamu tak adalah dapat kaya. Hidup tu boleh diteruskan kehidupan. Tapi Allah beri satu benda pada kamu. Allah nak ampunkan segala dosa kamu. Mereka kata, mana satu pilihan ibu-ibu? Kaya-kaya dalam keadaan solat, kita solat lagi. Bukannya tak solat. Solat lima waktu kita jaga. Satu lagi tak kaya. Hidup ala kadar. Mana hidup sederhana. Tapi Allah bagi pengampunan dosa. Kalau saya sendiri, saya pilih pengampunan dosa lah. Sebab bila pengampunan dosa, maka segala yang lain akan datang. Apakah benda yang paling best yang kita nak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu nak apa? Kak Syedah nak apa dia? Di sebalik pengampunan dosa yang Allah nak bagi itu, sebenarnya kita mohon ampun pada Allah ni, apa benda yang paling best kita nak sebenarnya? Umi Kulsum. Umi nak apa Umi? Kak Selina tadi. Kak Selina nak apa? Nak syurga lah. Nak syurga, Allah Akbar. Kalau di dunia kak, di akhirat memang kita nak syurga lah. Kalau di dunia ni kita mohon keampunan pada Allah ni, sebenarnya kita nak apa dia? Mungkin kita berbeza lah jawapan kan? Tapi saya nak dengar pandangan ibu-ibu. Allah mudahkan urusan dunia akhirat Ustaz. Allah mudahkan urusan dunia akhirat. Boleh saya tahu siapa yang komen tadi? Sudah. La ilaha illallah. Inilah bela dah saya ni, Kak Syedah sebenarnya. Kenapa suara tiba-tiba jadi macam suara pramugari pula? Okay, siapa lagi boleh bagi respon? Saya nak dengar pandangan beberapa orang. Ibu-ibu nak apa sebenarnya? Puan Liza Hatim. Allahu Akbar. Puan Norma. Senyap je semua. Tawaduk je. Ustaz tanya orang perempuan ni memang susah Ustaz. Ya ke orang perempuan susah cakap. Kalau orang lelaki dia nak isteri. Ha. Kalau orang lelaki dia nak isteri, nak kahwin lain ke nak apa ke. Dan perempuan ni dia macam-macam. Jadi dia kalau suruh pilih satu tu memang dia akan senyap. Ini sebab tak tanya pilih apa. Norman buat apa ni? Uh-huh. Norman Aluhan dia buat. Apa ni questionnaire ni kan? Mm-hmm. Dia buat survey kan. Dia kata orang lelaki senang. Dia memang definite jawapan dia. Nak perempuan cantik, nak apa kan. Tapi kalau orang perempuan ni, dia macam-macam. Jadi dia bila tanya memang dia takkan jawab. Sebab apa? Orang lelaki je nak perempuan cantik je Kak Syarina eh? Itu daripada hasil kajian Norman Alikan. Oh, ya ke? Okay. Kalau saya dan beberapa kawan saya, kalau masih pilih isteri dulu, nak isteri macam mana? Yang memahami dan yang boleh membantu kita hidup dengan baik. So saya pilih isteri tu sebab dia tegas. Saya jumpa dia orang tegas. Saya pun berkenal lah tegas macam ni. Alhamdulillah banyak benda lah dia urus. Dia lah yang pandai saya ni buat pengurusan rumah tangga. Dia lah saya ikut. Sebab lain ada kelebihan kita, ada kelebihan dia kan. Saling top up kan. Comel tak comel tu jadi nombor dua pula. Yang memahami tu nombor satu. Alhamdulillah lah dapat yang comel kan.
Nak redha Allah dunia akhirat, puan ini nak redha Allah dunia akhirat. Saya setuju bab redha, bab nak syurga. Memang kita nak redha, kita nak syurga kan. Tapi kalau saya, saya setuju, saya selari dengan Kak Rafidah. Tapi ibu ada jawapan masing-masing kan. Bab redha Allah memang kita nak, bab syurga memang kita nak, bab syafaat Nabi memang kita nak. Tapi untuk kehidupan dunia ni apa benda yang kita nak? Kalau saya sama yang Kak Rafidah, saya nak ketenangan. Ketenangan tu macam mana? Kalau tak ada duit pun, relax je. Tak ada serobot. Oh, tak ada duit serobot. Tak ada. Relax sebab tahu jalan keluar. Tahu jalan keluar. Bukannya tiba-tiba tidur, angkat bantal, ada duit RM50 dalam bawah bantal rupanya. Bukan begitu. Tapi maknanya bila ada masalah je, kita tahu macam mana jalan nak keluar daripada masalah ni. Okey. Buat projek jual dodol lah. Sebagai contoh, ada pula kakak ipar buat dodol. Contoh. Ataupun kalau ada masalah yang menimpa keluarga, tenang je. Orang yang semua kanduk macam mana nak buat? Kita relax, tenang, kita fikir. Kitalah yang sempat untuk solat hajat panduan daripada Allah kan. Kita yang relax. Kita yang tenang. Eh nak kahwin ni macam mana ni? Tak boleh balik. Kerajaan tak bagi rentas negeri. Tenang, kita fikir macam mana cara nak atur perkahwinan dengan baik kan. Tambah-tambah adik saya nak kahwin bulan 6 ni, macam mana lah Kelantan pula naik kes mendadak. Oh, pening. Jadi, tapi bila tenang, relax je. Di saat semua orang lain pening pada, kita tenang. So, bila solat, kita tenang. Apa sahaja perkara yang berlaku, apa lagi kalau ditimpa musibah, na'udzubillah, kita tenang dengan musibah yang menimpa. Kerana kita menyedari hakikat innalillahi, kita ni milik Allah, wa inna ilahi raji'un, dan memang kita akan kembali pada Allah macam mana pun. Jadi ketenangan ni benda yang sulit. Mungkin ada sebagian ibu nak apa dia, oh mohon keampunan pada Allah ni agar anak menjadi anak yang baik, yang berjaya sebagai contoh. Saya pun nak juga yang tu. Bukan kita tak nak, saya pun nak juga. Tapi ketenangan itu membuatkan kita berjaya untuk menguruskan pelbagai perkara. Baik. Itu yang dibahaskan, sikit lagi saya ambil masa, oleh Buya Hamka dalam Tasawuf Modern. Buya Hamka ni menggambarkan ada tiga orang ni, dia pergi berjalan di sebuah kampung, kemudian dia nampak, ini saya tak ingat secara detail lah, tapi ini yang saya faham. Ya. Nampak ada keluarga tu, rumahnya besar, keretanya mewah, hidup memang ni lah. Maka seorang tu pun memuji. Seorang pun berkata, mesti bahagia mereka ni. Rumah besar, kereta banyak, mewah. Mesti mereka merupakan orang yang bahagia. Lalu seorang daripada mereka pun bagi komen. Dia kata, macam mana saudara tahu dia bahagia? Berapa ramai orang yang ada rumah besar tapi duduk atas kerusi roda kerana kena diabetes. Rumah besar tu tak ada makna bagi dia. Rumah 2-3 tingkat tu dia hanya duduk tingkat bawah aja. Dia tak boleh nak naik tingkat atas. Ya. Adakah bila rumah besar ni, macam kalau saya keluarga kecil 4 orang ni, kalau rumah tu 3 tingkat, keluasan 45,000 square feet, ayuh, bahagia ke rumah besar sangat? Nak cari anak pun kena telefon. Mana eh? Anak sembunyi sana, duduk bilik sana, duduk bilik sini. Dan di situlah menimbulkan risiko. Anak kita buat apa dalam bilik? Itu kita tak tahu. Di zaman-zaman yang dahsyat ni. Okay, baik. Itu menakutkan. Ya, menakutkan memang. Seronok tengok rumah besar-besar. Seronok. Tapi memikirkan soal selamat tak selamat anak-anak kita ni kan. No, biarlah tak pun. Ya? Tapi rumah yang bersih, rumah cantik, itu kita nak lah. Itu kecantikan, kebersihan. Semua orang nak kan. Baik. Kemudiannya, mereka berjalan lagi. Jumpalah satu keluarga yang besar. Anak-anak ramai, berjaya. Kerja yang besar-besar, cucu pun ramai. Seorang pun memuji, oh bahagianya keluarga dia, anak ramai, cucu ramai. Maka yang tadi pun bagi komen lagi, adakah saudara tahu dia orang ni bahagia tak bahagia? Kita tak tahu. Mungkin anaknya kerja ni hebat-hebat, magistrate dan sebagainya, tapi sebenarnya tak mentaati ibu bapa dia. Ya. Dan adalah beberapa komen dia, cucu banyak ni ke sebab anak-anak hantar cucu ke rumah tok suruh tok jaga. Jadi keluarga besar ni pun bukan satu tanda kebahagiaan. Maka dua orang tadi pun bertanya, apa
maksud kamu ni yang bahagia tu apa maksud kebahagiaan? Maka dia pun ceritalah kebahagiaan itu ialah ketenangan dalam hati, ketenangan hidup beragama, ketenangan menghadapi qada qadar daripada Allah Azza wa Jal, memiliki akal yang bersih, ya. Nah, jadi inilah lambang kebahagiaan yang sebenarnya, mempunyai akal yang bersih, mempunyai jiwa yang tenang untuk menghadapi hidup ini. Justru kita menemui bagaimana ada orang yang duduk di rumah PPR, saya ada jumpa seorang tu, pengerusi surau di dekat dengan Bandar Seri Damansara. PPR rumah tempat dia duduk tu memang kecil. Saya pernah masuk PPR situ tu dan pernah ada cerita-cerita. Bukan PPR, flat. Flat situ kecil. Dulu-dulu saya nak masuk rumah tu lah masa awal-awal kahwin tapi tak ada kosong. Adalah dalam 700 square feet kot. Ya. Mungkin sebagian kita pun ada tinggal di mustad begitu dengan anak pun ramai, beberapa orang anak, 4-5 orang. Dia ada rumah di Kundang. Kundang ni dekat rumah kat Syedah kan? Dia ada rumah kat Kundang. Dia kata rumah dia landed house kat Kundang. Dia ada. Saya pun tanya dia kenapa abang tak pindah ke Kundang? Duduk di rumah yang sesa. Dia kata tak tahulah ustaz. Duduk sini best. Dia punya community kat sini. Kita dah kenal lama. Jangan surau. Jadi kita sayang tempat ni. Oh begitu rupanya. Rumah yang kecil itu punya sumber ketenangan untuk dia, isterinya dan anak-anak. Tak adalah isterinya kata jangan tarik kundang lah. Tak ada, tak ada. Mereka bahagia di situ. Jadi saya tengok, oh ini luar biasa. Ada orang yang mana kaya raya kerja di satu tempat. Tapi akhir sekali apa yang berlaku? Berhenti kerja. Sebab apa? Oh tak ada life. Pagi sampai malam. Pagi balik sampai malam. Bila masa bersama keluarga pun tak ada. Masa nak bercuti dengan isteri pun tak ada. Masa untuk bersama dengan suami pun tak ada. Akhirnya, tension. Akhirnya boleh buat pada stres. Ya? Berhenti kerja. Berhenti kerja buat apa dia? Jual roti. Belajar buat roti. Belajar buat kek, jual. Dapatlah pendapatan sedikit tapi bahagia hidup. Ini satu benda yang best. Ini satu benda yang kita cari kan? Jadi kebahagiaan itu melibatkan soal dalam hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah dalam hati, dalam badan kita ni ada sekutul daging. Kalau dia baik, baiklah seluruh kita. Kalau dia rosak, rosaklah seluruh kita. Ketahuilah itu ialah qalbu, hati. So kalau qalbu kita bersih sebagai penutup, kita bangun, walaupun kita terlewat tak sempat salat tahajud, kita kena sediakan makanan bersahur untuk keluarga kita, kita bahagia. Tak apa, kita bahagia kerana kita dapat pahala yang banyak, kita memudahkan urusan keluarga kita bersahur, maka keluarga kita pun akan mendapat dapat makanan yang baik. Allah mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. So, kalau kita menghadapi benda tu dengan hati yang tenang, kita pun tenang. Kita pun seronok. Kalau kita hadapi benda tu dengan tidak tenang, kita akan tension dan kita akan lalui hari itu dengan penuh stres. Kita tidak akan bahagia, kita akan muncul dengan pasangan kita sebagai contoh dan kita pun geram dengan anak kita yang tak membantu kita di dapur. Sedangkan mereka ni kecil lagi, mereka terbangun lambat juga. Sebagai contohlah, kalau dah besar tu kena ajar ke dapur juga kan. So maknanya ketenangan itu akan membuatkan kita melalui kehidupan dengan baik insya-Allah. Allah Alam, selamat menyambut Ramadan kat Syida, kat Selina, Umi Kulsum, kat Rafidah dan seluruh tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan selamat Ramadan. Semoga Allah menerima amalan kita insya-Allah. Ramadan Karim. Taqabbal Allah minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Cicak. Ustaz? Ya? Tanya satu soalan penutup. Ucapan Ramadan ni kan, ada bermacam-macam ucapan kan. Adanya Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Yang mana yang lebih kita patut santun ni lah Ustaz ya? Oh saya pun tak tahulah, nanti saya study. Saya ada jumpa tu saya terlupa lah. Saya pun lupa nak check, nanti saya jumpa saya share dalam grup insyaAllah. Sebab jumpa daripada Ustaz Abdullah Yassin kan, dia suggest kita gunakan Ramadan Al-Mubarak daripada Karim tu. Ramadan Al-Mubarak. Okay. Tak ada boleh kongsi yang kita orang kan kat sini kan? Saya tak tahulah. Nanti saya study, kalau saya jumpa,
kita share dalam grup insyaAllah. Oh, ada soalan ke sahabat-sahabat? Berkenaan dengan Ramadan esok dah kita ni, malam ni kita tarawih insyaAllah. Jugalah Ustaz cakap subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa azim tu kan. Jadi tanam bangga. Tadabur, tadabur surah Ali Imran tu memang ada ayat ke-17 kan surah Ali Imran. Kan orang yang beristighfar waktu sahur tu semua kan. So, kena maknanya Ustaz sadar. Maknanya kita okeylah insyaAllah ilmu baru kita boleh buat dan kita applykan. Ada apa-apa lagi ke soalan sahabat-sahabat? Ke macam mana nak? Untuk saya tak ada soalan lagi. Rasanya tak ada rekod soalan Ustaz ya. Okey, tak apa. Tak banyak soalan tanya tapi sebab dah pukul 11.44 kan, masing-masing nak pergi ke dapur lah, nak pergi tak betul lah. Boleh-boleh. Makanlah hari ni, makan banyak-banyak. Ya Allah. Saya pun nak makan ni. Dah makan tadi. Ya, dah soal puas dia sebenarnya ni kan kita ni kan. Ustaz, terima kasih Ustaz Talimun dah sampaikan pagi ni. Itulah alhamdulillah temu jumpa lagi Kak Syeda nak tahu pada Ustaz lah kan sunnah, betul-betul sunnah yang apa yang Rasulullah buat ketika bersahur kan, sebab banyak kita dapat daripada WhatsApp kan, share viral Rasulullah buat kan, makan sunnah sekian-sekian, tapi Ustaz tak sempat nak, nak tanya, tak sempat dah sekarang ni kan, Ustaz tak sempat nak ulas kan, sebab waktu sahur tu makanan macam mana Rasulullah sediakan untuk diri dia dan keluarga dia kan, kita share macam-macam kan, so kita belum satu kan, tak pula ada macam-macam. Okay. Macam-macam lah dah, yelah nak habis lah kurma lah ke kan. Okay, nak makan, nak makan apa pun. Okey Ustaz, insyaAllah terima kasih Ustaz ya. Kita jumpa lagi insyaAllah di depan. Tak puas Ustaz ya, Kak Syeda ucapkan Ramadan Mubarak untuk Ustaz sisi keluarga. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan Ustaz dengan tenang dia Ustaz. InsyaAllah, okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih semua, terima kasih Rafidah. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Salam kata Tommy. Tak puasa semua ya. Jumpa lagi Cik Umar esok. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum Syeda. Selamat berpuasa. Ramadhan Al-Mubarak untuk semua insyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi Cik Umar besok ya. Pukul 11 ya, kelas kita besok pagi ya. Terima kasih Puan Umar. Kita endkan sesi pagi ni. Tasbih kafarah ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kan sesi pagi dengan lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kami, bye bye. Jumpa lagi insya-Allah besok. Tadabbur surah Waqi'ah ya.